Alvin Faiz, putra sulung mendiang Ustadz Arifin Ilham, lagi-lagi panen julid nilakit netizen sejagat maya. Gimana enggak coba? Rabu 2 Juni 2021, Pengadilan Agama Cibinong menjadwalkan sidang perdana gugatan cerai Alvin dan Larissa Cho. Tapi ternyata, Alvin dan Larissa malahan gak datang. Akhirnya sidang ditunda. Yang bikin netizen geregetan dan komen julid nilakit tuh, Alvin malah klarifikasi soal alasan nikah sama Larissa via medsos. Maksud hati ingin meluruskan atau bahkan mencari pembelaan, tapi ujung-ujungnya malah banjir hujatan. Ya, netizen yang dengar klarifikasi Alvin pun langsung auto nyinyir dan komen julid nilakit. Apalagi sampai membawa-bawa almarhum ayahnya, Ustadz Arifin Ilham. Nyalahin yang udah meninggal biar gak bisa klarifikasi. Gak niat nikah terus ujungnya ngejandain anak gadis orang. Amit-amit, jangan sampai punya suami kayak gini bentukannya. Alvin makin banjir hujatan dan julitan netizen setelah ngebuka chat ibu kandungnya dengan ibunda Larissa soal postingan Larissa yang menyudutkan Alvin. Gak terima chat pribadi orang tuanya di blow up, Larissa bikin postingan buat nyerang balik Alvin. Aksi saling bongkar aib Alvin versus Larissa di medsos juga sukses mancing netizen buat komen julid nilakit. Sekeluarga pada gak punya grup WA apa ya? Aku mencium bau-bau merendah untuk meninggi.